Okay.
diperkenalkan namanya. Sore, sore Mas, saya Haji Murah, ini bersama Kru Putra dari Bali. Namanya siapa? Pringga. Oh, Pringga. Pringga. Ini ngomong-ngomong tadi main tiket utama ya? Iya. Nama burungnya apa kalau bisa dijelaskan? Takula. Gimana tadi kelas utamanya? Ya, mainnya bagus, cukup bagus. Cuman masih belum maksimal sekali. Cuman dia akan berturun dari habis mabung, baru yang hari kedua ini. Hari kedua ini dulu ya kan. Ya mungkin harap kita bulan depan lebih bisa lebih maksimal. Mungkin dari persentase kita lihat baru 70% lah dia. Belum seperti sedia kalah. Ini 70% ya. Kayak tadi itu. 70% kayak tadi. Kalau melihat penjuriannya di SMM gimana? Sangat bagus, bagus, bagus. Bagus, semua burung hampir kepantau ya. Memang apa namanya, tadi punya kita memang yang burung belum maksimal banget di satu ini nggak dapat apa-apa. Tapi anyway nanti semua masih bagus, kita masih okay, semua optimal semua. Kalau dilihat tadi dapat tiga acuan ya. Mungkin pas di satu duri mungkin agak cemor dikitnya. Malum baru burung habis mabung, bulunya belum tua banget. Oh berarti ini baru mabung. Baru mabung, belum tua banget. Ini turun yang kedua. Ini ya, turun yang kedua ya, di gelaran SMM. Betul. Kemarin pertama di mana ya, di main di juara 4 ya, SMM. Juara 4 ya. Itu perdana, itu perdana. Perdana. Ya. Kalau ngomong-ngomong Nakula sendiri ini kan sudah dua kali turun ini. Apakah akan terus ke SMM atau gimana? Karena sudah lihat kinerjanya Nakula. Burungnya mumpun dan kita masih ada waktu yang luang, masih kita berangkat. Pasti berangkat ya? Pasti berangkat. Yang penting burung mumpuni, kita juga nggak lagi sibuk banget, masih kita. Kalau SMM sendiri, menurut Aji sama Om Pringga ini gimana? SMM sendiri menurut Aji gimana? Bagus kok. Dan tatanan cara apa, larang lomba dan sebagai penjurian itu udah terkenal rapi semua. Excellent lah. Untuk Indonesia sekarang, sementara ini excellent lah. Ah, ngomong-ngomong tiket 22 ini tadi, itu kan lumayan mahal juga ya Om, 22. Gimana perasaannya main di tiket 22 Om? Ada jatuh sedikit juga tadi ya kan. Nah, namanya burung ya, jadi kerja bagus otomatis yang namanya kita apa ya, saat itu yang lihat burung kerja maksimal otomatis kan ada perasaan gimana gitu di dalamnya. Pasti ada sedikit nervousnya lah, pasti ada nervous. Masih nervous juga? Pasti lah. Tapi begitu ngelihat dapat 3 nominasi tadi, wow, langsung plong, kita enak lah jadi burung. Meskipun nggak juara satu tadi. Nah, kita malam juga kan ada yang bagus juga. Memang punya kita juga seperti saya bilang, belum dimaksimal sekali. Ya mudah-mudahan next gelaran nanti dia bisa maksimal sekali. Nakula sendiri, ini daya tariknya apa Om ya? Kok bisa? Dia itu dari gaya, mau bawanya irama lagu itu apa namanya, ganti-gantinya bagus dia. Jadi dari irama satu ke dua itu dia selalu bawanya panjang dia bawanya. Jadi role-nya dapet, volume dapet, gaya dapet, hampir komplit lah saya bilang. Oke, satu kata untuk SMM hari ini. Excellent, lanjutkan terus, semoga makin sukses. Ya. Oke, terima kasih Aji sama. Sama-sama. Ya.